Gak ada orang yang suka merasakan rasa sakit. Tapi rasa sakit itu kan bagian yang tidak terhindarkan dari menjalani hidup. Dan banyak orang yang gak tahu kalau sebetulnya ada dua macam rasa sakit. Ada yang efeknya negatif kepada kita, udah sakit negatif pula. Rasa sakit yang muncul kalau kita bermalas-malasan, yang akan muncul kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, yang akan muncul kalau kita tidak lebih sering menunjukkan kasih sayang kita kepada seseorang, yang akan muncul kalau kita tidak mempedulikan kesehatan mental kita, nanti akan sangat terasa rasa sakitnya. Dan ada rasa sakit yang efeknya membuat kita bertumbuh, berkembang, menjadi lebih baik. Rasa sakit karena kita menjaga kesehatan kita meskipun lagi malas berolahraga, sakit rasanya pengen bangun badan tuh. Rasa sakit karena kita meluangkan waktu untuk belajar, untuk bekerja keras. Rasa sakitnya bukan pilihan, tapi jenis yang mana yang akan lebih sering merasakan itu selalu pilihan. Seandainya video ini menghadirkan rasa sakit pada diri lo, mudah-mudahan yang membuat lo bertumbuh dan berkembang.